Oke, balik sama gue Aren Rekhen. Gue pengen ngasih tahu bagaimana cara nyetem tanpa bantuan ya. Zaman sekarang lu bisa nyetem pakai handphone, bisa pakai tuner, terus kalau misalnya gitar lu ada setemannya lu bisa nyetem juga. Nah, gue pengen kasih tahu gimana cara nyetem orang zaman dulu nih, pick bong dulu ya. Jadi, ini ya gue falasin dulu ya. Ya, ini udah falas ya. Jadi caranya gampang banget, yang penting lu udah nyetem senar paling atasnya dulu nih, senar 6. Ya, yeah. ikutin gua dulu, ini E. Ya, yeah. Senar 6. Nah, kalau senar 6 ini udah nyetem, udah sesuai standar nasional persetemen Indonesia, anjay. Ya, yeah. Udah. Abis itu lu ke fret 1 2 3 4 5. Jadi senar 6 fret 5, lu pencet. Ya, yeah, bunyinya kayak gini. Nah, langkah selanjutnya lu pencet senar 5, lo senar ya. Nah, lu samain sama bunyi yang ini. Nah, samain ya. Denger nih. Deng. Deng gitu ya tadi. Deng. Coba kita cek. Ya, udah hampir sama lah ya. Ya. Ya, sama udah. Kalau udah nyetem 2 itu, abis itu lu ke bawahnya. Tadi yang di sini sang ke senar 5. Nah, di sini nih. Bunyinya gini nih. Teng. Ya, oke. Okay. Kita setem yang senar 4 ya. Teng gitu bunyinya. Teng. Coba kita cek. Iya, udah sama kan? Mantul bet. Langkah selanjutnya kita ke senar bawahnya. Sekarang ini. Teng. Teng. Oke. Okay. Ke senar 3 kita stem sekarang. Teng. Teng. Coba kita cek. Ya, udah sama ya. Nah, tadi kan ini, ini. Nah, sekarang yang di senar 3 ini agak beda. Kalian ke senar, ke fret 4, yang ini. Nah, ini bunyinya. Teng. Samain buat senar 2. Teng. Oh, berarti ini ketinggian ya. Teng. Coba kita coba. Teng. Ya udah sama ya. Abis itu ke yang terakhir. Kan tadi ini. Nah, sekarang lu yang ke senar 2 yang di sini nih. Fret 5 lagi, balik lagi. Teng. Segitu. Nih, ini falas dikit ya. Teng. Teng. Coba, kita coba. Udah sama. Coba kita coba nih ya. Nyetem apa enggak? Auto nyetem. Cara gitu banget ya, itu cara gue nyetem waktu zaman gue sekolah dulu ya. Jadi kalau lo suka jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye.